Kan ni dekat tempat saya tugas. Allah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أقدم إليك بين كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين ذلك كله نبدأ بقراءة بسر الفاتحة الحمد لله رب Ya kenapa ya kenapa syarat mustaqim syarat dari dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billah min syurin anfusina wa min sayyid a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسى كريم ثم أما بعد yang dimuliakan tuan-tuan pencipta ilmu seluruh warga Kementerian Kerja Raya. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya mari kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Hari ini kita bersua muka. Minggu lepas kita dapat berjumpa dan minggu ini diberikan peluang. Semua syahid lah. Dia syahid. Tak ada sibuk dan open house. Kan? Tapi Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada tengah hari ini. Pertama saya mohon maaf kerana kelewatan. Jarang berlaku lewat ni. Rasa pertama lewat ni. Sebab ada urusan ni. So dari luar, biasa dari Mindef tahu sikit jalan dari luar tu dia tiba-tiba kita apa dia Google Map tiba dia tak gerak. Jadi mana? jam. Kan itulah apa cabaran teknologi ni kadang bila saya sebut dia tentang cabaran tuan-tuan. Saya maklum untuk makluman share sikit lah perkongsian tentang pengurusan haji pada tahun ini. Mungkin ada sahabat kita yang uruskan haji tahun ini. Sebab saya tahun ini saya menjadi sekretariat jemaah haji Angkatan Tentera Malaysia ATM tahun ini. So visa Alhamdulillah ada keluar sebab kami tak mengikut tabung haji, kami mengikut kuota yang diberikan lah Kementerian Pertahanan Arab Saudi HDA. So pelbagai apa teknologi canggih sekarang. Mungkin orang yang buat umrah je tahulah kan yang biometrik visa Saudi tu nak scan muka visa cap jari semua macam canggih. Bila kita dah successful dah berjaya kan. Lepas tu dalam sistem kita nak uruskan haji tu tengok-tengok dia tak berjaya. So kena redo balik. Itulah jemaah tu bila kita nak call tu dia risau ustaz macam mana ni visa macam semua dia dapat dia tak dapat dia risau tak dapat hari-hari dia call update insyaAllah. Kalau kita call tu ada masalah lah tu. Kalau tak call okey. Selamat lah. Kemudian buat kali kedua datang dia orang datang masa maghrib malam. Datang maghrib lepas tu solat isyak. Lepas isyak tu, Alhamdulillah selesai. Dia keluar untuk keluar visa. Sebab dia banyaklah dia punya persediaan. Sebab itu dikatakan ciptaan ataupun manusia. Mesti ada kelemahan walaupun kita rasa okey. Tapi bila check, masih lagi ada kelemahan. Sama lah kita pakai Google Map. Siapa yang pakai Haji Wazir sama lah. Jalan shortcut kadang lorong mana pun tak tahulah. Nasib baik dia tak jatuh parit. Kan? Pernah saya pergi dekat mana? Dekat rumah kahwin, dekat
batu pahat lah, biasa banyak ladang-ladang apa, ladang-ladang kan. Jalan mana Okay, lagi okay. kot? Masya Allah. Ngam-ngam satu kereta tu tuan. Aduh, macam mana lah. Risau lah. Belakang rumah orang mana pun pernah masuk. Fenda mana. Eh, ni yang mana masuk kelapa sawit ni. Kan? Memanglah, ya, shortcut lah. Itulah kelemahan-kelemahan. Itu nak dikatakan beza ciptaan Allah yang sempurna dengan ciptaan manusia yang serba kekurangan. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah pada petang ini kita akan sambung pada tajuk dalam kitab Faham Faraid yang dikarang oleh Ustaz Helmi Anis Muhammad. Qala muallif hafizallahu ta'ala wa nafa'an bihi bi'ulumi fajrain amin. Telah berkata pengarang kitab, sejarah pembahagian harta pusaka dapat dibahagikan kepada dua masa. Dibahagikan kepada dua masa. Dua masa lah. Masa yang pertama di masa sebelum dan juga selepas. Selepas kedatangan Islam. Ada dua. Maksudnya pengarang kitab ini dia beri sejarah sebelum kedatangan Islam juga selepas kedatangan Islam. Okay, pada masa yang pertama iaitu sebelum kedatangan Islam, ketika zaman jahiliah, hanya lelaki dewasa yang berhak mempusakai harta warisan si mati. Maksudnya apabila zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Islam, ketika itu kita pun tahu sirah, iaitu ketika itu pada zaman jahiliah lah, Arab jahili. Ketika itu macam mana sistem pewarisan, kalau si mati meninggal macam mana, maka di situ mereka hanya diberikan kepada lelaki dewasa, tuan-tuan. Lelaki dewasa yang berhak mempusaki. Okay. Mereka yang akan mewarisi harta pusaka melalui tiga keadaan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Lelaki tu dewasa. Maksudnya kalau lelaki kanak-kanak, tak layak. Lepas tu, bila kata lelaki, maksudnya perempuan memang lagilah. Sebab dia bagi tahu lelaki dewasa. Nanti kita tengok sebab apa. Ada tiga keadaan. Yang pertama keadaannya keturunan an-nasabu, an-nasabu keturunan nasab, kerabat. Pada ketika itu bukan semua ahli keluarga akan mendapat harta pusaka. Hanya golongan lelaki dewasa ar-rijal yang dapat mewarisi harta pusaka ahli keluarganya. Itu dipanggil ar-rijal, lelaki. Iaitu yang lelaki dewasa lah. Alasan mereka mengatakan apa? Mereka bahawa dia mengatakan bahawa wanita dan kanak-kanak merupakan golongan yang lemah. Dia kata golongan yang lemah. Macam mana dia nak dapat mempusakai sedangkan mereka ni sendiri lemah. Konon contoh dapat harta, kemudian harta mungkin boleh diambil ataupun ditindas. Itu alasan lemah. Golongan ini tidak berupaya untuk melindungi suku kaum mereka daripada serangan musuh. Oleh itu mereka terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Dia kata dia ni lemah. Dan dia ni pun bila berperang, yang dewasa lah, maksudnya yang ada kekuatan angkat pedang, yang pandai berkuda. Bangsa Arab ketika itu mengatakan, adakah patut kami berikan harta warisan kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda, tidak pandai memegang pedang dan tidak mahir bertarung dengan musuh. Dia kata macam itulah. Maksudnya memang dia kata pure orang yang betul-betul yang lelaki, kaum lelaki saja yang dewasa. Mungkin ada yang lelaki yang mana lelaki mungkin yang lemah, mungkin cacat dan sebagainya, mungkin di situ dia tak bahaskan. Tapi yang kita boleh faham, sudah pasti lelaki itu you mesti ada sempurna sifat. Dia ada kekuatan. Kalau mungkin lahir mungkin ada okoyu, ada kudung tangan ke, cacat kaki. Di situ pun apa, masyarakat jahili mungkin dia kata dia pun tak nak bagi dia, dia pun tak ada kemampuan. Sebab dia syaratnya mesti lelaki yang ada kemampuan, yang ada kekuatan, yang boleh menjaga kaum kaum suku kaum dia, yang boleh mempertahan ahli keluarga dia, itu yang diberi. Namun begitu mereka masih memelihara, ada baik je lah, masih lagi memelihara kebajikan isteri yang kematian suaminya dengan memberikan sedikit nafkah daripada harta arwah suami.
kepada isteri tersebut selama setahun. Setahun dan tuan, setahun. Mas nak sok lebih itu tak ada lah. Tempoh tersebut adalah iddah bagi mereka ketika zaman itu dan juga ketika permulaan Islam setelah itu. Hukum bagi tempoh iddah tersebut dimansuhkan dengan ayat وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, yang bermaksud dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 ashhuri wa ashra. Ini memang bab fiqah lah tentang iddah. Sekiranya isteri kematian suami, iddah dia adalah 4 ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari dalam surah Al-Baqarah. Itu dia lah. Walaupun mereka ni berhak kepada lelaki, tapi mereka ni ada sedikit apa, kemanusiaan lah, iaitu memberi kepada isteri. Sekiranya isteri kematian suami dibagi sikit, tapi selama setahun. Okey, tuan-tuan, itu keadaan yang pertama. Nasab, nasab lelaki lah yang ada kaitan adik-beradik yang hanya lelaki sahaja, keturunan. Yang kedua, tuan-tuan, sumpah setia dan pertolongan, iaitu al-halfu wal-nusrah. Apa yang dikatakan sumpah setia? Sumpah setia ialah suatu ikatan janji antara dua orang lelaki dewasa yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Sebab keadaan yang pertama tadi, dia ada keturunan, dia ada, orang kata, ada hubungan pertalian darah. Yang kedua ni, dia tidak ada apa-apa hubungan, kawan, sahabat, jiran dan sebagainya. Tapi dia boleh dapat dengan cara sumpah setia. Suatu ikatan janji antara dua orang lelaki dewasa tapi tertakluk dengan lelaki juga, tuan-tuan. Tak boleh dia buat ikatan sumpah dengan lelaki dengan perempuan, wanita, lelaki dengan kanak-kanak, tak boleh. Ya, masih lagi dengan dewasa. Mereka bersumpah untuk saling tolong-menolong dan mempusakai antara satu sama lain. Mereka bersumpah. Di belakang dia, muka surat 10, dia ada cerita macam mana lafaz mereka. Di antaranya, darahku, darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu menolongku dan aku menolongmu. Ini sebahagian ayat lah dan sebagainya. Apabila kedua-dua bersetuju dengan perjanjian tersebut, maka mereka saling bantu-membantu dan juga mewarisi antara satu sama lain. Sekiranya salah seorang mati dulu. Senang je. Dia buat macam ikat kontrak perjanjian lah. Zaman dulu tak adalah dokumen, tapi bila dia lafaz saja, maka dia terlaksana jika salah seorang meninggal dunia. Okay. Keadaan yang ketiga yang terakhir iaitu at-tabanni, anak angkat. Di antara amalan golongan lelaki Arab jahili, ini biasa golongan pada zaman Arab dahulu, iaitu mereka ni mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Dia ambil anak orang lain sebagai anak dia sendirilah. Mereka boleh menasabkan anak itu kepada mereka sendiri, bukan kepada bapa sebenar anak itu. Ini problem. Dia ambil anak orang lain itu, kemudian dia tukarkan bin tu kepada dia lah. Sebab apa? Dia nak mudahkan supaya bila dia meninggal, maka harta tersebut kepada anak angkat. Sebab dia dah bin kan. Menurut mereka, bapa dan anak angkat tersebut boleh mempusaki antara satu sama lain jika salah seorang meninggal dunia. Di zaman jahil dulu, dia ambil anak angkat, ambil anak orang, kemudian dia tukarkan nama kepada dia. Sebab ini masalah. Sebab bila tukar, dia banyak isu, tuan-tuan. Bukan isu harta pusaka, tuan-tuan. Macam isu munakahat. Tahu-tahu tiba tengok memang bin lain rupanya adik-beradik. Ada. Itu bukan adik-beradik. Itu belum lagi susuan lagi. Adik-beradik susuan pun tak boleh nikah. So itu yang perkara yang dijaga dalam Islam untuk menjaga keturunan. Sebab itulah kita dilarang untuk mengambil anak angkat, kita binkan kepada bapa angkat tersebutlah. Begitu yang dalam bentuk yang pertamalah, iaitu sebelum kedatangan Islam.
Okay, dalam yang kedua, waktu yang kedua iaitu selepas kedatangan Islam. Okay, selepas kedatangan Islam tuan-tuan, dia ada beberapa peringkat lah, ada empat peringkat. Kesimpulannya ada empat peringkat. Sebab Al-Quran ni dia diturunkan secara berperingkat-peringkat. Maka dia turun satu, satu, satu. Maka pengarang kitab ni dia membahagikan empat fatrah, iaitu empat peringkat supaya dia tahu. Dia tak seligus tuan-tuan. Dia datang ya perkara itu terus larang, terus forek tak. Dia satu, dia cabut satu. Pertama, okey boleh buat wasiat. Kemudian kepada supaya dia angkat satu-satu supaya masyarakat ketika itu dapat melaksanakan syariat dia itu dengan mudahlah. Dia tak terbeban. Okey. Yang kedua, selepas kedatangan Islam, hukum faraid tidak dilaksanakan serta-merta setelah ajaran Islam mula berkembang di bumi Mekah. Kita tahu dah di apa zaman Nabi Muhammad SAW dia berdakwah. Berapa tahun? Lebih hampir lebih kurang 10. Lepas tu kemudian berhijrah ke Madinah 13 tahun. Ketika mereka Islam mula berkembang, bila berhijrah Islam makin kuat. Kebanyakan kita tengok syariat-syariat ataupun kewajipan itu diturunkan di mana? Di Madinah kan? Atau hijrah, kedua hijrah kan? Sebab di Mekah lebih kepada usaha-usaha ni ajar kita lah, tauhid lah. Itu sebab itu yang 10 tahun Nabi tu hanya tu je kan? Tauhid ke apa, la ilaha illallah tu kan? Tauhid tu paling 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 utamalah asas. Baru lepas ke Madinah banyak turun syariat-syariat puasa dan sebagainya. Hukum pembagian pusaka diperintahkan secara berperingkat adalah bertujuan supaya apa? Supaya kita supaya ketika itu orang Islam tidak dibebani, tidak membebankan umat Islam ketika itu untuk mengamalkannya. Okay. Kemudian pengarang kitab juga membahagian terdapat empat peringkat dalam melaksanakan hukum pewarisan dari pemula Islam sehinggalah Islam itu menjadi kuat. Sehinggalah Islam menjadi kuat, maka turun secara total keseluruhan tentang ayat hukum faraid. Okay, peringkat yang pertama tuan-tuan, pada pemula Islam ikatan sumpah setia dan pertolongan yang dibuat ketika zaman jahiliah diteruskan. Nampak? Kan kita boleh tahu pada zaman jahili ada tiga keadaan. Antaranya ialah ikatan ataupun sumpah setia. Pada permulaan dia diteruskan tuan-tuan. Maka dia bukan seligus. Dia diteruskan. Mereka bersumpah akan saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika mereka hidup dan saling mewarisi apabila seorang mereka meninggal dunia. Sebab benda ni benda baiklah. Sebab dia benda yang baik. Wata'awanu membantu. Saling mereka membantu dan juga menolong sekiranya mereka kesusahan dan sebagainya. Okay. Bahagian yang diwarisi adalah 1/6. Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Yang bermaksud, dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka untuk membantu, untuk bantu-membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya 1/6. 1/6. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap satu. Dalam surah An-Nisa ayat 33. Kemudian tuan-tuan, hukum tersebut dimansuhkan dengan ayat ini. Dimansuhkan maksudnya apa? Ayat itu tidak digunakan. Tunya ayat ayat yang lain. Wa ulul arhami ba'duhum awla biba'din fi kitabillah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Yang maksud dalam pada itu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat. Pada awalnya tadi, mana-mana orang yang membuat perjanjian sumpah setia, mereka dapat. Bila turunnya ayat ini, maka telah memansuhkan ayat yang sebelum itu. Mengatakan bahawa orang yang layak, iaitu orang yang mempunyai pertalian kerabat, maksud nasab lah, hubungan darah, hubungan darah. Setengah lebih berhak atas setengahnya yang lain.
menurut hukum kitab Allah, sebenarnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat ke-75. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak melihat tafsir ataupun Quran ni, kita banyak ilmu yang kita tahu. Bukan kita tahu tafsir, kita oh kita jadi alim tak? Saya dah baca tafsir. Apa itu pun tafsir ni lah ni. Tafsir ni ada tafsir Quran. Ni huruf, dia punya lafaz dia. Kita juga kena rujuk tafsir-tafsir yang mutabar ulama mufassirin. Antara Dr. Wahbah Zuhairi, lepas tu tafsir Ibnu Katsir, banyak kitab tafsir yang mutabar untuk panduan lah. Sebab ulama dulu dia nak mentafsir ayat Quran ni, dia bukan belajar bahasa Arab ya. Kita tahu oh, belajar bahasa Arab ana anta oh, dah masyid dah. dah hasil hebat kan. Sebab dia banyak cabang ilmu, dia kena tahu dari segi nahu, sorof, itu satu hal dipanggil macam grammar. Kemudian balaghah, balaghah nak kena tahu sebab dia di situ ada maksud yang hakikat, ada majazi dan sebagainya. Banyaklah maksud, ada pelbagai cabang ilmu tentang Al-Quran. Itu belum masuk lagi ilmu hadis, mustalah hadisnya dengan ilmu ulum hadis sebagainya. Maka di situ tuan-tuan, sebab itu kita yang apa yang ada kita rujuk. Kalau kita pakar pelbagai ilmu, cabang ilmu, kita bolehlah buka buat tafsir syahid contohnya, tafsir. Okay, so bolehlah kalau kita ada ilmu, pelbagai ilmu cabang yang kita kuasai. Okey tuan-tuan, sebab dia kalau kita tengok ini surah Nisa, surah Anfal, selogiknya tuan-tuan kalau kita tengok dalam susunan Al-Quran, mana dulu surah Nisa ke surah Anfal tuan-tuan? Nisa kan, Anfal tu lebih kurang surah ketujuh ke enam, lebih kurang lah sebenarnya Nisa kan. Tapi kalau kita tengok ni yang tadi tu ayat dia surah Nisa ketiga kan, tiba dimasukkan dengan ayat yang itu, itu semua ni kita kena tahu tentang dengan asbab nuzul dia, dengan ilmu tentang Al-Quran, kena belajar tentang. Jadi selain itu juga sistem pengambilan anak angkat masih diteruskan. Nampak? Dia nampak dia punya sequence, dia punya carta alirannya. Kalau kita dah nampak tadi zaman jahiliyah, dia bukan sekali Islam tu pun dia terus hapus keseluruhan total tak. Sebab kita tengok di situ ada lagi apa benda yang baik kan. Contoh sebab setia bantu-bantu okey. Masih terus, tapi dia turun ayat tersebut, dia kata bahawa ahli keluarga tu lebih aula, lebih utama. Lebih utama kan. Kemudian sistem pengambilan angkat masih diteruskan. Pada pemula Islam dikisahkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda dan menamakan Zaid bin Muhammad. Pada mulanya amalan tersebut sebab kebiasaan itu amalan masyarakat jahiliyah. Bila turun tersebut Allah menurunkan amalan tersebut tidak berkekalan apabila Allah Subhanahu taala melarangnya dalam firman-Nya. Auzubillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Yang bermaksud bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar. Bukan. Dia tak boleh letakkan nama yang Zaid tu bin Muhammad. Dia tetaplah dengan bapa dia sendiri. Bagi seorang daripada orang lelaki kamu, tetapi ia adalah pesuruh Allah dan kesudahan segala para Nabi. Dan ingatlah Allah adalah maha mengetahui akan setiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat ke-40. Okey, itu peringkat yang pertama. Maksudnya, dia hapus tentang sumpah setia, kemudian angkat. Kemudian pada peringkat yang kedua, pada peringkat ini, hukum pewarisan dilaksanakan melalui persaudaraan antara dua orang sahabat daripada kaum Ansar dan Muhajirin. Ini ketika mana? Ketika Nabi hijrah. Ini berlaku ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Manakala bagi para sahabat yang tidak berhijrah, bagaimana sahabat yang tidak berhijrah? Sebab pada sirah Nabi kita tahu ada sahabat yang ikut Nabi berhijrah dan ada juga yang tinggal di Mekah.
Bukan mereka tak nak ikut, tapi mungkin ada itu strategi lah. So ada yang diikut yang pada awal dan akhirnya semua sahabat Nabi ikut. Walaupun terdiri daripada ahli waris yang hampir. Macam mana kalau sahabat yang tidak berhijrah? Mereka tidak mempunyai hak. Sahabat. Oh, sahabat yang mana yang tidak mengikut hijrah dan walaupun mereka ada hubungan kerabat, tapi mereka tidak mempunyai hak pewarisan. Walaupun mereka ini sendiri ahli waris yang hampir serta beriman. Sebagaimana dalam firman Allah. A'udzubillahi syaitanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. Ia bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman. Kita tahulah orang-orang yang muhajirin, dia hijrah. Dia berjihad bukan sekadar harta benda, bahkan jiwa mereka dia serah bulat-bulat kepada Allah. Dan orang Ansar itu yang memberi bantuan, memberi tempat tinggal, memberi pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu. Mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain pada pertolongan dan pewarisan. Nampak? Pada pertolongan dan juga pewarisan. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Sehingga mereka berhijrah, baru mereka ni boleh dapat. Walaupun ni mereka ni keturunan hampir. Dan surah Al-Anfal ayat 72. Diceritakan, dicerita bahawa seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ini dia adalah daripada golongan muhajirin yang ikut Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Nabi mempersaudarakan dengan sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini ialah penduduk di Madinah. Ia golongan Ansar, ia boleh bantuan kepada orang yang berhijrah. Ke Nabi mempersaudarakan Zubair bin Awam yang ikut Nabi hijrah, dia saudarakan dengan siapa? Dengan Ka'ab bin Malik. Ketika perang Uhud, Zubair berkata, jika Ka'ab bin Malik mati, tidaklah ada waris dia di dunia ini melainkan Zubair. Zubair kata, kalau Ka'ab ni syahid pada perang Uhud, maka tidak ada yang lain melainkan melainkan dia lah. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan dengan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, dia di sini dia nak bagi tahu bahawa tadi Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajir dengan ansar. Kemudian ayat ini ceritakan lagi, walaupun dia mempersaudarakan muhajir dengan ansar, dan sebab ketika itu kenapa, sebab apa tuan-tuan? Sebab pada permulaan hijrah dia mengikut keadaan situasi. Bila hijrah maknanya ketika itu Islam mula nak berkembang, maka disesuai dengan keadaan tersebut dan di mengikut apa firman Allah Ta'ala, maka kaum muhajirin dia ada bahagian lah. Bila mereka ni dah lama masuk tahun kedua, tahun ketiga dan empat, syariat pun makin berkembang, Islam pun makin kuat dan para sahabat semua dah kuat, Islam dah kuat. Maka tu lah ayat ni dia beritahu bahawa mereka tidak ada lagi lah mengikut persaudaraan kaum muhajirin ansar. Tapi adalah disebabkan apa? Disebabkan mempunyai pertalian kerabat, mempunyai talian darah ahli keluarga. Setengahnya lebih berhak mewarisi dan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin yang bukan kerabatnya, kecuali kalau mereka hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu berwasiat. Sekiranya nak buat wasiat. Surah Al-Ahzab ayat ke-6.
Setelah turunnya ayat ini, harta mereka dikembalikan kepada ahli waris mereka yang sah mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan-tuan? Ini memang sifat sifat apa? Sifat sahabat tuan-tuan. Dia bila dapat dia sahaja arahan ataupun syariat ataupun ketetapan Allah, dia akan tidak tunggu masa tuan-tuan. Dia terus dia buat tuan-tuan. Kita lainlah kita sebab apa buat ni, kita akan tanya pelbagai-bagai soalan. Sama juga saya ada ikut satu hadis, kuliah hadis sama juga ini ceritakan Ustaz Nasur Nasir pernah saya pernah ikut. Ni memang dia dapat satu apa, bila dapat arahan tu kan, sahabat dulu pasal cincin lah, cincin kan time tu dia pun sahabat macam-macam pakai cincin emas sebagainya. Bila turun ayat melarang lelaki tidak pakai emas kan, sahabat dicabut dia buang tu. Emas tu. Kalau kita cabut simpan poket. Kok boleh tolak kat padang kajak ke apa kan. Tapi tak, sahabat dia nampak dia benda satu tu dia haram tak boleh pakai, dia cabut dia buang tuan-tuan. Masya-Allah. Itulah iman kita dengan sahabat tu memang bezalah. Dan dikatakan kalau iman sahabat apa, Abu Bakar As-Siddiq nak kumpul dengan satu Islam ni tak mampu, tak dapat lawan tuan-tuan. Sebab itulah kita level ni memang berbeza kan. Memang bezalah dengan sahabat. Macam manalah ada orang yang mengutuk sahabat Nabi Allah. Okey. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga dan tuan. Okey, peringkat yang ketiga, seterusnya hukum pewarisan pada peringkat kedua diganti dengan wasiat wajibah pada pada kedua ibu bapa dan kerabat. Firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan wal wasilatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang bermaksud kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 120. Ini wasiat wajibah dulu. Dulu sebelum turunnya ayat faraid. Dulu diwajibkan membuat wasiat. Sehingga peringkat yang terakhir, peringkat keempat inilah turunnya ayat faraid, ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan juga ayat 176. Itu nanti kita akan bincang secara terperinci satu persatu. Allah tentukan bahagiannya satu-satu, macam mana mati ibu, kalau si mati ada anak lelaki, anak perempuan dan sebagainya. Maka yang terakhir ini, hukum wasiat wajibah ditukarkan dengan hukum faraid selepas turunnya ayat yang saya sebutkan tadi, ayat surah An-Nisa ayat ke-11. Sistem pewarisan Islam ini menentukan kadar bahagian bagi setiap ahli waris secara terperinci. Apabila turun ayat-ayat tentang faraid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris." Yang maksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Kena faham tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris. Ini biasanya orang-orang kadang dia terlepas pandang ataupun dia salah faham. Sebab Allah sendiri tentukan bahagian tuan-tuan, maka fala wasiyatul waris, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dah jelas. Ustaz, macam mana ustaz kalau dah buat wasiat, macam mana nak laksanakan tak? Ini harta ayah ni dah buat wasiat ni. Ayah garang, yelah garang masih hidup, mati tak garang kan? Tak ada nyawa dah. Takut nak kena perintah, salah ke berdosa ke tak ikut wasiat. Bila orang berbuat wasiat kepada kepada ahli waris, saya kalau saya kata dia bukan wasiat, tapi saya bagi tu hasrat si mati. Saya tukar.
Bukanlah kata terbatal, tapi saya ini hasrat si mati. Sebab wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ini hadis jelas tuan-tuan. Fala wasiat ahli waris. Tapi biasa ini yang berlaku. Ustaz, ayah dah buat dah ni. Ayah dah bagi tanah ni kepada Alung. Lepas tu, sebab dia buat wasiat siap-siap supaya tak bergaduh. Tapi kalau buat wasiat pada mahkamah syariah pun memang kata batal lah. Sebab itulah wasiat. Fala wasiat ahli waris. Fala wasiat ahli waris. Jelas. Wasiat tidak berlaku pada ahli waris. Tapi adakah boleh laksana? Boleh. Tapi dengan izin semua ahli waris lah kalau setuju. Kena setuju semua. Boleh laksanakan boleh. Bukan kata terbatas secara total. Tapi bila kita bincang dengan ahli waris ini, saya kata lebih mendekatkan saya kepada ini adalah hasrat si mati. Maksud hasrat ni nak harta ni sebab harta dia kan. Kalau dia hidup pun itu nak berlaku. Tapi bila buat dia wasiat, ayah bagi ni sekiranya ayah mati. Itu wasiat tu. Ayah bagi ni tanah tapi tunggu ayah mati. Ayah bagi kereta tunggu ayah mati. Tu wasiat. Melainkan kalau ayah bagi kereta ni sekarang, itu hibah lah, itu hadiah. Sebab itu kena beza instrumen dalam Islam, perwarisan Islamik ada hibah, ada wasiat, ada sedekah, ada infak dan sebagainya. Itu semua instrumen ataupun alat-alat tools untuk kita gunakan semasa perurusan harta pusaka lah. Jadi setakat itu saja kita pada petang ini tuan-tuan, kita selesai satu bab. Ini untuk sejarah ya. Ya, sejarah ya untuk kita. Kita belajar sejarah. So adalah sedikit information. Nak kata kita hafal semua tak? Kita tahulah sistem warisan ni ada dua, sebelum Islam, selepas. Sebelum Islam kita ambil yang terdekat lah. Kita boleh nak kaji tuan-tuan, zaman Rom macam mana, zaman Kristian. Sebab saya ada kitab, saya belajar pada di masjid. Dia ada belajar zaman sampai zaman dulu-dulu, zaman Kristian macam mana, zaman Ortodok, zaman kitab-kitab yang lain macam mana. Dia ada pembawakan. Berbeza-beza. Ada kitab kata anak yang sulung lebih layak. Kemudian ada juga adik-beradik lelaki dan perempuan. Kemudian kalau sekiranya akak yang lebih utama, yang dia yang first sulung, tak kisah lelaki perempuan. Yang penting sulung, tak kisah lelaki perempuan, dia lebih utama. Sebab dia alasan dia sulung. Ada juga. Itu sistem berbagai-bagai lah. Tapi kena buat kajian lah. Tapi mungkin sebab besar, kita bila masuk je tentang Islam, ia akan zaman jahili, jahiliyah, dengan juga zaman Islam lah, pemula Islam. Tiga keadaan, keturunan, nasab, kemudian sumpah setia dan juga anak angkat. Itu zaman jahili lah. Kemudian zaman Islam ada empat peringkat. Satu, dua, tiga dan empat akhir sekali ialah mengikut ilmu faraid. Allahu a'lam, kita tangguh pertemuan kita pada petang ini dengan tasbih kifarah wa salat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna 'ilma wa razuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.